Hai guys, balik lagi sama aku Cupar. Kali ini kita akan mainin game Beruang Sultan kembali guys. Nah jadi di episode kali ini kita akan lanjutin lagi buat bikin, bukan bikin sih guys. Jadi di sini katanya ada si Coco Careless guys. Nah jadi untuk kalian yang gak tahu Coco Careless itu siapa, Coco Careless itu yang ini teman-teman. Nah jadi Coco Careless itu adalah sebuah kereta yang memiliki tangan dan juga kaki, dan juga dia itu sangat berbahaya guys. Nah jadi seperti apa teman-teman ya kalau ada Coco Careless di Beruang Sultan teman-teman. Jadi untuk kalian belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu ya guys. Nah jadi aku mau coba ketemu Coco Careless nih teman-teman. Apa jadinya kalau kita bikin Coco Careless atau kita spawnkan Coco Careless di sini guys? Dan jadi bagaimana ya kalau kita bisa ngeprank orang-orang di sini teman-teman? Nah jadi sepertinya siapa yang akan lari di sini guys? Nah jadi sebelum kalian lanjutin nonton video ini, sebaiknya subscribe dulu ya guys. Nah jadi ini dia teman-teman, kita akan bersembunyi untuk munculin Coco Careless-nya ya. Nah jadi seperti apa ya respon dari masyarakat kota Beruang atau kampung Beruang ya guys? Nah jadi di sini kita pergi dulu ke sini teman-teman. Hop. Nah jadi di sini guys kita akan coba buat si Coco Careless-nya muncul dengan cara kayak gini guys. Nah jadi kalau kita bisa berhasil munculin Coco Careless, maka kita udah nggak bisa jalan sesempurna ini, melainkan kita bakalan terbang kayak nanti ya. Nah jadi teman-teman langsung aja kita munculin Coco Careless-nya. Yeay, let's go, kita munculin Coco Careless. Nah guys jadi di sini kita nggak tiba-tiba nggak bisa gerak gara-gara kemunculan Coco Careless guys. Nah jadi di sini kita kesini dulu ya teman-teman. Nah jadi di sini nggak bisa gerak teman-teman. Jadi ya udahlah kita pakai metode terbang karena kita udah nggak bisa gerak. Jadi ya udahlah. Ini dia teman-teman kalau kita akan menemukan sebuah Coco Careless. Wah ini dia teman-teman, kita akan cari Coco Careless nih guys. Oke ini dia teman-teman kalau kita udah ketik spawn Coco Careless bakalan muncul kayak gini nih guys. Nah itu dia teman-teman Coco Careless. Oh my god. Nah ini guys, ini dia Coco Careless-nya. Serem banget ya teman-teman. Tuh jadi kayak gini guys. Ada kakinya ada se-6 gini teman-teman. Tuh ada 6 kaki yang terbuat dari apa ya guys ini. Serem banget. Dan juga di atasnya ada kayak asap-asap mengepul dari atas teman-teman. Serem juga ya guys. Nah jadi kita bisa naikin Coco Careless-nya dari sini. Seandainya kita bisa gerak, tapi di sini nggak tahu kenapa gamenya itu nge-glitch atau nge-bug gitu ya. Nah jadi seperti ini teman-teman Coco Careless yang berhasil kita buat. Nah jadi orang ini tuh dikejar-kejar Coco Careless kayaknya guys. Waduh tuh jadi si siapa namanya? Wah ini namanya siapa ya teman-teman? Ini beruang yang perempuan tuh namanya siapa guys? Nah jadi di sini Coco Careless-nya nggak terlalu seram, tapi ini dia teman-teman Coco Careless-nya kayak gini guys. Wah serem juga ya teman-teman. Nah next video kalian mau buat siapa lagi nih? Nah jadi kali ini kita udah berhasil membuat Coco Careless versi Bang Cupas. Next video kita akan buat siapa lagi? Komen langsung aja di kolom komentar. Oke guys, jadi langsung aja kita ke tutorial cara buat Coco Careless versi Bang Cupas. Let's go ke tutorial. Hai guys, kali ini kita akan bikin tutorial lagi guys. Nah, kalian masih ingat gak guys tentang episode Coco Careless? Nah, pasti teman-teman gak akan bisa melupakan sebuah hal yang berhubungan dengan sebuah kereta hantu Coco Careless. Nah guys, jadi ternyata guys kita juga bisa buat Coco Careless di game Beruang Sultan. Nah, jadi untuk kalian yang gak tahu gimana cara buat Coco Careless di game Beruang Sultan, subscribe dulu channel ini. Langsung aja yuk teman-teman, ini dia untuk step by step cara buat Coco Careless di game ini guys. Nah, pertama-tama kalian aktifin dulu mod menu ini ya. Dan untuk kalian yang mau download, linknya ada di deskripsi teman-teman. Nah, jadi langsung saja yuk teman-teman. Step pertama, kalau kalian mau dapetin sebuah kereta hantu, kalian bisa pergi ke sini nih guys. Nah, jadi di sini kita akan membuat sebuah eksperimen Coco Careless yang cukup menyeramkan nih guys. Waduh. Nah, teman-teman, jadi di sini kalian bisa pergi aja dulu ke arah sebelah sini nih. Jadi di atas tuh ada sebuah Coco Careless ya. Nah, jadi lokomotif ini guys, kalian bisa ambil guys. Nah, jadi di sini kalian ambil aja dulu lokomotif ini. Nah, save aja ya. Jangan lupa don't forget to save. Nah, jadi di sini kalian save aja, don't forget to save ya. Nah, setelah itu, nah kalau kalian lakukan hal seperti ini di lokomotif, maka lokomotifnya bakalan jadi dua tuh guys.
guys. Weh, kayak keren. Nah, ini dia yang bisa kita lakukan. Nah guys, setelah kalian save seperti ini, maka otomatis lokomotifnya bakalan sebanyak ini nih guys. Wah wah wah. Nah, step berikutnya teman-teman, kalian bisa pergi ke sini, ke bawah sini. Kemudian kalian ubah settingan ini atau setup ini guys jadi angka 8 atau 100 atau 200 terserah kalian guys. Nah, di sini kalian add aja di sini wall OBB-nya kalian delete. Kemudian kalian ke sini dan kalian bisa ke advance dulu, kemudian kalian ke freeze ground. Nah, kalian ke sini lagi ke bir, kemudian kalian save aja guys. Gampang banget ya. Nah, kalian save aja teman-teman dan selanjutnya kalian bisa cari kaki-kakinya guys. Nah, jadi cara kakinya itu kayak gimana? Jadi gampang aja ya teman-teman, kalian cari aja kaki monster guys. Wow wow wow. Nah, langsung aja yuk teman-teman, kita beralih cara buat ininya. Setelah barang-barangnya selesai, kita langsung aja ke tutorial cara buat ininya guys. Nah guys, jadi di sini kita langsung aja buat Coco Careless-nya guys. Nah, jadi pertama teman-teman di sini kalian siapin dulu untuk keretanya kayak gini guys. Nah, jadi di sini kalian siapin aja keretanya kayak gini, lokomotif kalian load aja lokomotifnya. Nah guys, jadi seperti ini dan kalian dilihat dulu. Nah, jadi di sini kalian cari aja tempat yang kayak semacam Coco Careless-nya bakalan muncul di mana guys. Nah, kalian load aja teman-teman di sini seperti ini. Nah, kalau ini terlalu tinggi guys, kalian delete dulu dan seperti ini. Dan kalian nyelam dulu ke bawah dan seperti ini. Kalian load lagi dan ya, kalian delete lagi guys. Nah, jadi di sini kalian delete aja lagi, kemudian kalian load aja seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini guys, kalian delete lagi guys, kalian delete lagi secocok mungkin dengan kalian yang kalian mau buatnya seperti apa. Contohnya seperti ini, nice. Nah, kalau udah gini cocok banget guys. Kalian tinggal modifikasi aja teman-teman dengan menggunakan mata dan lain-lain. Nah, ini dia Coco Careless versi Bang Jupers guys. Nah, jadi di sini kalau kalian sudah membuat Coco Careless-nya guys, kalian tidak akan bisa jalan sama sekali teman-teman. Masya Allah. Nah, jadi di sini kalian tidak akan bisa jalan atau kalian tidak akan bisa ngapa-ngapain aja guys. Nah, jadi di sini cukup kalian subscribe dulu channel ini kalian, biar kalian semakin tahu tentang game ini. Nah, jadi langsung aja teman-teman, ini dia untuk hasil pembuatan Coco Careless-nya. Apakah mirip? Komen langsung aja di kolom komentar guys. Dan ini dia untuk hasilnya guys. Jadi kita udah berhasil membuat Coco Careless versi Beruang Sultan teman-teman. Nah, jadi seperti ini, ada orang yang berlari dan juga ada Coco Careless-nya sendiri guys. Wow, cukup serem ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman, kalau kita berhasil membuat Coco Careless di game ini. Dan sebenarnya nggak perlu ada mulut sih guys. Jadi ya udahlah, kalau kita nggak bikin mulut itu kerasa jelek banget. Dan oke, jadi segini aja teman-teman untuk episode membuat Coco Careless di game ini. Dan next video kita akan membuat siapa lagi? Coba tulis aja komentar kalian di kolom komentar. Sekian dulu teman-teman, terima kasih. Jangan lupa di subscribe. Enjoy. Bye-bye.